Anggota DPR RI fraksi Nasdem Tengku Taufikul Hadi menyatakan bahwa Partai Nasdem belum mengambil sikap resmi terkait penambahan kursi pimpinan MPR. Menurut Taufikul Hadi, aspirasi masyarakat harus diperhatikan agar tidak memberikan kesan bahwa MPR hanya melakukan bagi-bagi kekuasaan. Kalau Nasdem pasti melihatnya di dalam konteks berwibawa atau tidaknya wajah DPR. Selalu seperti itu, tetapi lembaga MPR ya. Jadi pasti itu akar, kemudian titik pijaknya. Pasti dari itu. Tetapi harus diingat, Nasdem itu adalah bukan satu-satunya fraksi. Masyarakat tidak terlalu, kalau saya dengar dari masyarakat, tidak terlalu bersimpati terhadap cara bagi-bagi kekuasaan seperti itu, kalau saya dengar dari masyarakat. Tetapi itu harus dijelaskan nanti kepada masyarakat, kalau memang disetujui, kalau menurut saya begitu.